Ta'ala melapangkan segala kesempitan kita, mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, dan kita digolongkan mudah-mudahan di dalam golongan manusia yang terbebas daripada segala fitnah, dan juga tergolong dalam golongan kelompok manusia yang beriman dan juga yang beramal soleh. Mudah-mudahan dengan adanya perkara ini semua, kita ditetapkan, dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemukan penghabisan hidup di daripada dunia ini dengan penghabisan hidup yang baik. Setelah panjang umur, setelah sempat untuk kami menyelesaikan segala urusan, setelah sempat untuk kami menyempurnakan sedekah dan nafkah, setelah sempat untuk kami melangsaikan segala hutang piutang, dan setelah sempat untuk kami semua, ya Allah, bertaubat kepada-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung lagi di dalam kitab hadis 40, himpunan hadis daripada himpunan Imam Nawawi. Dan kita masih lagi di dalam hadis yang kedua pada penghujung hadis. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suka kita untuk pada hari ini memperbincangkan hadis yang kedua ataupun hadis yang dinamakan Ummu Sunnah, dan juga sebahagian para ulama menamakan ianya adalah hadis Jibril alaihi salam. Dalam kebanyakan kitab hadis, bahawasanya riwayat ini adalah riwayat yang sampai daripada seorang sahabat sahaja namanya Sayyidina Umar. Dan dalam semua kitab hadis, hadis ini adalah hadis sama ada yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga. Dia tidak akan jatuh ranking yang keempat ataupun yang kelima. Dalam kitab Riyadhus Salihin sekalipun, dia adalah ranking yang kedua, subhanallah, ataupun di hadis yang kedua. Memberi makna para ulama muhaddithin, mereka itu subhanallah menghimpunkan hadis-hadis yang pertama sekali yang terpenting. Susunan keduanya adalah yang penting. Susunan yang ketiganya ataupun yang seterusnya adalah yang perlu. Jadi subhanallah, kalaulah hadis itu adalah hadis-hadis yang pertama di dalam kitab hadis, maksudnya dia adalah hadis yang terpenting, sangat penting bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hadis yang kedua ini telah pun kita memperbincangkan pada pertemuan kita yang lalu dan juga yang telah pun tertangguh sekian lama. Hari ini baru nak mula balik, subhanallah, mudah istiqamah tiap-tiap bulan. Sebenarnya belajar kitab tiap-tiap bulan tu lama sangat, nanti kan bila dah okay, masuk nanti apa namanya bulan depan dah lupa balik dah yang bulan dulu. Tapi tak apa, subhanallah, cukup sekadar syarat kita menimba ilmu. Sebenarnya menimba ilmu ni tak penting kelas-kelasnya, yang penting ulang kajinya. Jadi kita ada sebulan untuk ulang kaji, ya. Subhanallah. Bukan bermakna kita ni jumpa hari ini, bulan depan kita jumpa pula, maksudnya pertemuan kita dua kali dan sebulan suntuk kita ini cuti. Tapi sepatutnya kita jumpa dua kali, di antara pertemuan hari ini dan juga bulan depan adalah ulang kaji. Yang penting dalam menimba ilmu adalah muntala'ah dan juga ulang kaji, namanya muraja'ah. Dua perkara ini sangat penting. Yang pertama, muntala'ah, iaitu kita ini mengambil maklumat baru, dan juga muraja'ah, iaitu kita mengulang maklumat yang lama. Subhanallah. Dulu kalau masa ustaz belajar dulu, masuk kelas, subhanallah, ustaz akan tanya soalan semalam, tak boleh jawab, ulang balik pelajaran semalam, tak boleh masuk pelajaran yang baru. Jadi tapi ustaz tak mau buat kat sini, situlah, nanti tak habis kitabnya. Subhanallah. Hadirin dan hadirat, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka di dalam hadis Ummu Sunnah ataupun hadis di dalam kitab Matan Arba'in yang kedua ini, hadis yang kedua di dalam Matan Arba'in ini adalah seorang lelaki sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang dia adalah Jibril AS bertanyakan empat perkara. Perkara pertama adalah berkenaan Islam. Rasulullah jawab dengan lima perkara, iaitu para ulama ambil sebagai rukun Islam. Perkara yang kedua pula adalah berkenaan dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab dengan enam perkara. Para ulama ambil enam perkara sebagai rukun iman. Perkara yang ketiga pula adalah berkenaan dengan al-ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan dua perkara. Para ulama ambil dua perkara tersebut sebagai martabat ihsan yang dikatakan ilmu tasawuf. Perkara yang keempat adalah bila berlaku hari kiamat. Rasulullah jawab, aku tidak tahu. Oleh kerana jawapan Rasulullah SAW adalah aku tidak mengetahui, maka muncul soalan susulan yang keempat ataupun susulan yang seterusnya berkenaan soalan yang sebelumnya juga, iaitu apakah petanda-petandanya. Rasulullah jawab dengan dua perkara. Maka dua perkara tersebut kita tidak pernah mendengar di mana-mana para ulama ambil dua perkara tersebut sebagai apa-apa rujukan ataupun apa-apa kaedah di dalam mana-mana kitab. Yang kita tahunya dia adalah sutafsiran berkenaan dengan petanda akhir zaman. Maka apabila ditanya oleh Jibril AS yang tak dikenali di dalam riwayat hadis ini, mengatakan mausnya akhbirni an amaratiha, beritahu aku wahai Muhammad apakah dia amaran-amaran. Amaratiha, amaran-amaran. Orang Melayu sebut amaran, orang Arab kata amarah, iaitu amaran lah. Bahasa Melayu tu ambil bahasa Arab, kita ambil daripada bahasa Arab. Ini memberi makna orang-orang Melayu memiliki tradisi Arab yang sangat kuat. Bahasa Melayu boleh jadi 40% adalah daripada ambil bahasa Arab. Subhanallah. Kuliah bahasa Arab. Kuliah bahasa Arab, kuliah Maghrib. Subhanallah. Banyak lagi bahasa Arab. Qubul bahasa Arab, dubur bahasa Arab. Kita dengar macam tak sopan, tapi bahasa Arab, subhanallah, bahasa Arab. Sampaikan kalau kita ni sebut bahasa Melayu katanya tak boleh, kena sebut Arabnya. Ha? Iaitu khinzir. Khinzir sebut sopan sikit. Kalau sebut babi, haram, tak boleh sebut. Ha, subhanallah. Jadi subhanallah, begitu orang Melayu. Ya, subhanallah. Jadinya mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini lisanun Arabi, insya-Allah. Antara petanda-petanda seseorang itu subhanallah mencintai Rasulullah SAW, dia suka dengan bahasanya. Kata Rasulullah SAW, ahibbul arabi thalatha, sukailah kamu bahasa Arab kerana tiga perkara. Li'annaha lughati, kerana dia adalah bahasa aku. Aku betul-betul dalam bahasa Arab, kata Rasulullah. Wa li'annaha lughatul Quran, kerana dia adalah bahasa Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam bahasa Arab bahasa Al-Quran. Wa li'annaha lughatu ahlul jannati la yatakallamuna fiha, dia adalah bahasa penghuni-penghuni syurga bertutur di dalam syurga. Jadi orang dalam syurga subhanallah cakap bahasa Arab, dia tak cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu kat dunia saja, subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Ta'ala, kalau faham bahasa Arab, kita fahamlah semua hadis, insyaAllah. Tapi kalau kita ini faham bahasa Arab kampung pun tak faham juga hadis, pasal orang-orang Arab sendiri pun ada yang kurang jelas berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW ditanyakan berkenaan dengan amaran ataupun warning ataupun petanda-petanda ataupun subhanallah berkenaan dengan apakah dia suatu titik, suatu poin bahawasanya akan berlaku fitnah di akhir zaman. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan dua perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidat amatu rabbataha, lihat pada matan hadis masing-masing. Oh, tak ada kitab, masya-Allah. Tak jadi masalah.
Di dalam subhanallah, matan hadis mengatakan antalidal amatu rabbataha, melahirkan wanita hamba sahaya anak yang jadi tuan. Perempuan lahirkan anak jadi bosku. Subhanallah. Yang kedua pula kata Rasulullah SAW, wa antara al-huffata al-umrat al-alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin, bapa kerdana, mengembala kambing. Mereka adalah orang-orang yang berlumba-lumba membina bangunan tinggi ataupun berlumba-lumba membina sebuah pembangunan. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita perhatikan daripada persoalan yang pertama, yaitu apabila ditanyakan berkenaan dengan Islam, Rasulullah SAW sebut lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis salat wa ita'iz zakah, wa shaum ramadhana, wa hajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu yang pertama sekali, dua kalimah syahadah, solat lima waktu, bayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan juga naik haji. Dan semua itu asas kepada terjadinya proses keislaman yang dinamakan syariah. Semua ilmu syariah dia bertumpu dan juga dia bersilsilah daripada lima perkara itu. Kenapa kita ada kesucian? Kerana kita ada wudu. Bagi kita sebab apa ada wudu? Ada solat. Subhanallah. Perlu secara sah dan sebagainya. Daripada situlah tahunya arah kiblat. Daripada arah kiblat tahunya ilmu ukur. Daripada ilmu ukur tahunya geografi. Daripada geografi tahu berkembang. Subhanallah. Begitu juga dengan persoalan yang kedua berkenaan dengan iman. Berkenaan dengan iman, Rasulullah SAW jawab dengan 6 perkara, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya, serta para kitab-kitabnya, serta rasul-rasulnya, serta hari akhiratnya, dan kamu beriman dengan qadar, ketentuannya baik ataupun buruk. 6 perkara. Orang kata qada dan qadar. Subhanallah. 6 perkara. Daripada sinilah subhanallah tercetusnya ilmu akidah yang panjang lebar. Daripada sinilah subhanallah adanya sifat 20. Daripada sinilah subhanallah adanya kaedah-kaedah akidah seperti mana kam munfasil, kam muttasil dan sebagainya. Daripada sinilah subhanallah adanya definisi-definisi yang subhanallah banyak orang sebut Allahumma wujudun bila makan, adanya Allah tidak bertempat dan sebagainya. Berkembang ilmu itu sampai boleh jadi satu kitab yang tebal sangat, masya Allah, dan juga boleh jadi satu perpustakaan sekalipun. Lihat pula pada pertanyaan yang keempat ataupun yang ketiga, katanya kata dikatakan kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad beritahu aku berkenaan dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kita kan duduk kat Selangor ya, Darul Ihsan. Orang Selangor kalau tak tahu duduk kat Darul Ihsan, tak tahu beri ihsannya malu. Kalau duduk Kelantan tahan lagi Darul Na'im. Subhanallah. Kan? Jadinya kita kena subhanallah tahu apa itu ihsan. Bukan orang Selangor je yang kena tahu. Orang negeri lain pun kena tahu juga. Pasal ihsan ni dia mewakili ilmu yang besar dalam agama Allah Subhanahu Taala. Apakah dia? Kata Rasulullah SAW, dengan dua perkara, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah, seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu taala. Dekat dalam sebuah nasyid dulu ada kumpulan brothers, masya-Allah. Sedap lagu dia. Dia punya liriknya lebih kurang macam ni. Katanya subhanallah,
Inni ra'aitullaha fi akwanihi wa sami'tu sawtal haqqi fi qur'anihi. Lebih kurang tu lah dia punya nasyidnya. Katanya sesungguhnya aku melihat Allah pada ciptaan-ciptaannya, dan aku mendengar kalimah-kalimah yang benar daripada suara Al-Quran. Ya, kan? Bahasa-bahasa macam itu. Subhanallah. Hadirin ada rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Taala, maka beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu Taala. Kalau tak mampu, maka ketahuilah Allah Taala sedang melihat. Para ulama letakkan macam nampak Allah maksudnya musyahadah. Macam Allah Taala nampak kita namanya muraqabah. Tengok, tercetuslah satu ilmu dan mustalahat dalam ilmu tasawuf. Daripada ilmu tasawuflah kita dapat mempelajari berkenaan dengan ikhlas, berkenaan dengan sabar, berkenaan dengan tawadhu', berkenaan dengan husnudzan, berkenaan dengan macam-macam lagi. Subhanallah. Daripada sinilah orang kata, "Eh, sabar, sabar." Tahu tak sabar tu ilmu apa? Ilmu tasawuf. Subhanallah. Bila kita sebut tentang sabar, sampaikan istilah bahasa Melayunya tak ada. Apa maksud sabar? Sabar maksud sabarlah. Ha? Nama lelaki sabar, nama perempuan sabariah. Kan? Apa maksud sabar? Sabarlah. Mana ada maksud lain? Apa maksud ikhlas? Ikhlaslah. Ikhlas tak, kita tak ada satu terjemahan yang literal ke dalam bahasa Melayu. Melainkan kita guna istilah tu. Tawaduk mungkin rendah dirilah ataupun humble. Subhanallah. Tapi kalau sabar memang tak ada. Carilah bahasa Melayu apa maksud sabar. Tak ada. Ada tak, bang? Ada tak? Tak ada. Ustaz pun tak jumpa, apatah lagi bukan ustaz. Teguknya. Subhanallah. Jadinya subhanallah, itu adalah satu ilmu yang sangat besar dalam agama Allah Subhanahu Taala, yang mewakili jiwa-jiwa manusia daripada dua kalimah Rasulullah SAW sahaja. Lalu ditanyakan dengan soalan yang keempat, iaitu apa dia amaran-amaran kiamat, warning-warning hari kiamat, petanda-petanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW jawab dengan dua perkara. Rasulullah jawab dengan dua perkara. Kata Rasulullah SAW, antalidat amatu rabbataha, melahirkan wanita hamba sahaya anak jadi tuan. Wa antaraw huffatal 'uratal 'alata ri'a asyaya tatawaluna fil bunyan. Kamu melihat, nantinya kamu akan lihat orang jalan tak ada kasut, orang yang tak pakai baju bertelanjang, orang yang tak ada duit miskin pawa kerdana, orang yang mengembala kambing, orang yang macam inilah membina sebuah pembangunan. Dua patah perkataan ini, dia bukan petanda hari kiamat. Kenapa kita cakap macam ini? Kalaulah Islam tadi, Rasulullah jawab dengan lima perkara, di asas kepada Islam. Dia bukan Islamnya, asas pada Islam yang terbentuk ilmu yang besar. Kalau tadi Rasulullah sebutkan berkenaan iman, enam perkara, enam perkara tu dia bukan iman dia. Enam perkara tu asas terbentuknya ilmu iman ataupun ilmu akidah yang sangat luas. Begitu juga ilmu tasawuf tadi ataupun ihsan tadi terbentuk dengan satu ilmu yang sangat luas, dengan dua perkara sahaja ataupun dua kalimah Rasulullah SAW. Perkara ini juga dia bukan petanda hari kiamat, tapi dia asas kepada terbentuknya petanda-petanda hari kiamat yang banyak. Kalau inilah petanda hari kiamat, maka ternafilah petanda hari kiamat yang lain-lain, seperti mana Dajjal, Dukhan, Dabbah. Mana? Tak ada mana kat dalam ni. Kata Jibril alaihi salam, beritahu aku tentang petanda-petanda hari kiamat. Patut Rasulullah sebut semua, betul tak? Tapi tidak, Rasulullah sebut dua je. Maksudnya apa benda? Adakah Dajjal, Dukhan, Dabbah bukan petanda hari kiamat? Jawapannya iya, dia adalah petanda hari kiamat yang terasas daripada dua kalimah ini. Ha, subhanallah. Macam mana boleh jadi macam tu pula? Mari kita selidiki satu persatu mengikut tafsiran guru kami yang telah mencetuskan satu kaedah ilmu daripada dua kalimah ini. Subhanallah. Ketahuilah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ibu yang melahirkan anak jadi tuan itu bukan petanda akhir zaman. Sebab apa? Subhanallah. Di akhir zaman tak ada lagi lah ibu lahirkan anak berpangkat tuannya. Tapi subhanallah, ramainya ibu lahirkan anak yang biadab. Itu maksudnya.
Dan anak yang biadab ini subhanallah tak disebutkan terus oleh Rasulullah SAW sebagai anak yang uquq. Dalam bahasa Arab uququl walidain ataupun aqin walidain. Melahirkan anak yang dianya derhaka pada ibu bapa, tidak. Tapi Rasulullah kata anak jadi bos ataupun jadi majikan kepada ibu dia. Zaman dahulu para sahabat menyangkakan hamba lahirkan anak itu maksudnya hamba perempuan yang dibeli dengan duit oleh lelaki. Jadilah dia mulkil yamin, iaitu milikan kanan. Orang lelaki zaman Rasulullah ataupun sampai zaman sekarang sekalipun, sekiranya dia ada mulkil yamin ataupun dia ada hamba sahaya, hambanya itu halal untuk tuan lelakinya. Sama je kan, hamba lelaki halal kalau untuk tuan-tuan perempuan yang beli dia. Bukannya isteri tuan lelaki, tak. Haramlah hukum dia kalau dia lelaki beli hamba lelaki. Maka hamba tersebut dia tak halal untuk isteri tuannya, tak. Melainkan dia punya tuan itu perempuan. Yang beli apa hamba itu adalah perempuan beli lelaki. Subhanallah, tapi jarang, tak berlaku zaman Rasulullah. Maka subhanallah, lelaki tersebut dia dihalalkan untuk mulkil yamin ataupun untuk hamba sahayanya. Maka dia pun datangilah hamba sahayanya seperti mana mendatangi isteri, dapat anak. Lahirnya anak tersebut daripada rahim seorang wanita yang hamba kepada bapa dia. Tetapi anaknya lahir sebagai anak bapa kerana dia adalah dibin dan dibintikan kepada nama bapaknya. Maka anaknya merdeka. Sedangkan ibunya masih lagi hamba. Dia dalam rumah tangganya adalah majikan kepada ibunya. Itu adalah pendapat ataupun pengamatan para sahabat zaman Rasulullah. Tapi bila sampai di akhir zaman, berlakunya hukum hakam di dalam syarak, sehinggakan hamba-hamba ini, proses menghambakan dan sebagainya ini dibasmi oleh hukum hakam syarak. Sampai yang berlaku di dalam ketamadunan Abbasiyah pada ketika itu, Bani Abbasiyah mereka adakan kempen membebaskan hamba. Sehinggakan hamba pada waktu dah tak ada lagi dah, melainkan dalam bentuk yang sedikit-sedikit ataupun terpencil. Sehinggalah ketamadunan Utsmaniyah, hamba itu subhanallah telah pun tak ada. Sampai sekarang tak ada lagi orang belikan hamba. Kita pergi pasar, kita beli ayam kepak, kita beli kebab, kita tak beli orang. Balik rumah cakap isteri, Yang tadi abang pergi pasar, abang beli hamba sahaya seorang. Tak ada kan sampai sekarang. Kalau wanita beli hamba sahaya, halal lah untuk suaminya tu. Ya, yeah. Subhanallah. Bawa balik madu pun isteri malah, hamba sahaya malah juga rasanya. Abang jangan beli hamba, abang tak beli hamba, beli hamba lagi. Subhanallah. Hadirin ada rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba lah macam Abdul Wahid dan Abdul Wahab tu kena jual pasal marah. Sebenarnya tak pernah berlaku lah benda macam tu. Pasal cerita komedi kan, dia jadikan isu tu komedi. Subhanallah. Hadirin ada rahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Taala. Tetapi bila di akhir zaman dah tak berlaku lagi dah proses-proses penjualan hamba ini, maka adakah relevan lagi bahasa tersebut diterjemahkan dalam bentuk sedemikian pada akhir zaman? Maka tidak relevan lagi. Perlu ada terjemahan baru dan juga perlu ada suatu kefahaman yang baru untuk menjadikan kalimah itu sesuai diletakkan pada umat di akhir zaman. Maka pada ulama terdahulu bahawasanya seorang ibu melahirkan anak yang jadi derhaka kepada kedua ibu bapanya. Tetapi Rasulullah kata anak jadi tuan kepada ibunya, tak jadi tuan kepada bapa. Maksudnya akhir zaman ni anak kalau derhaka ke ibu saja ke derhaka ke bapa sekali? Anak derhaka, dia derhaka kepada ibu bapa ke, ataupun dia derhaka mesti pada ibu bapa, dia tak derhaka? Subhanallah. Memberi makna dia sepatutnya terjemahan itu adalah benar, tetapi dia harus lebih merujuk kepada ibu. Maksudnya lebih merujuk anak tu jadi
tuan kepada ibu berbanding bapa. Dia bukan tuan pada bapa, tapi tuan pada ibu. Macam mana keadaannya? Jadi subhanallah, guru kami mentafsirkan bahawasanya maksud ibu itu dia bukannya jantina perempuan ataupun manusia yang melahirkan, tapi maksud ibu itu adalah sistem pendidikan. Kerana apa dikatakan ibu sistem pendidikan? Kerana ibu itu subhanallah tempat rujuk kita ketika mana di hari kiamat. Apabila kita disebutkan di dalam Al-Quran, faman thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, barang siapa yang ringan neraca kebaikannya, maka tempat rujuk dia adalah hawiyah. Kata para sahabat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma hiyah, dan tahu tak kamu apakah dia hawiyah tu, apa dia, nama perempuan ke? Ibu kamu katanya adalah hawiyah. Hawiyah binti apa? Oh, dia kan, nama siapa ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah, dia adalah neraka yang panas. Hawiyah itu neraka yang panas. Jadi jangan ada orang letak nama anak Hawiyah binti siapa. Nama neraka tu, subhanallah, orang Melayu ni pantang sedap sikit bunyinya, habis jadi nama anak kan. Nasib baik tak ada letak nama anak syaitan kan, dah tahu maksudnya. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah itu adalah sistem pendidikan. Kerana apa? Kita ini adalah anak-anak. Apa maksud anak-anak? Kata Rasulullah SAW, katanya subhanallah, nahnu abna'u al-insanu abna'u bi'atu. Setiap insan, setiap manusia, dia adalah anak-anak kepada persekitarannya. Kita adalah anak-anak pada persekitaran kita. Maksudnya persekitaran ibu kita. Apa maksud ibu kita? Adalah tempat kita ini dididik. Jadi ibu budak-budak zaman sekarang adalah PUBG. Pasal dia orang terdidik dengan main PUBG kan. Ibu kat kedai mama sebab ada wifi, subhanallah, main Mobile Legend lah, PUBG lah, entah apa-apa lagi, subhanallah, terdidik dengan benda tu. Jadi itulah mak ni yang kat rumah tu yang lahirkan. Tapi ni dia terdidik dengan benda tu, subhanallah. Maka tafsiran guru kami mengatakan bahawasanya ibu itu maksudnya orang ataupun sistem pendidikan. Melahirkan, maksud melahirkan di sini bukan beranak, tetapi subhanallah dia lebih kepada mengeluarkan lepasan-lepasan, mengeluarkan alumni-alumni. Anak yang dimaksudkan di sini dia bukannya manusia, tapi generasi. Generasi subhanallah yang dikatakan rabbataha, dia menjadi tuan kepada ibunya. Maksudnya anak-anak zaman sekarang subhanallah dia jadi tuan kepada ilmu ataupun sistem pendidikannya balik. Maksudnya dia menjadi lebih bongkar. Jadi tafsiran keseluruhannya, maksud ibu melahirkan anak yang jadi tuan kepada maknya balik adalah sistem pendidikan melahirkan generasi yang mencabar sistem pendidikan itu pula. Subhanallah. Sekarang dah ada ke belum? Dah ada. Makin belajar universiti, makin cabar para ulama terdahulu. Contohnya ulama tak maksum, habis dia maksum. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merujuk kepada tafsiran macam ini, maka subhanallah asas kepada berlakunya pertanda hari kiamat adalah kerosakan pada dua perkara. Yang pertamanya adalah kerosakan pada institusi ilmu, yang kedua adalah institusi keyakinan. Bila rosak institusi ilmu, maka berjayalah untuk diragukan umat Muhammad pada sistem-sistem keislamannya. Berapa ramai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepasan daripada alumni-alumni institusi dunia ini subhanallah meragui sistem pentadbiran agama. Berapa ramai yang meletakkan kalimah ragu pada perundangan Islam? Berapa ramai yang letakkan kalimah-kalimah ragu, kalimah-kalimah yang menjadikan fitnah kepada umat Muhammad pada para ulama-para ulama? Orang yang paling ragu
nak jadikan ulama itu seorang sebagai pemimpin adalah orang universiti. Betul. Kalau kita ditanya orang kampung dengan orang universiti, mana yang lebih banyak ragu jadi ulama jadi pemimpin, orang universiti lebih banyak ragu ulama jadi pemimpin. Merasakan ulama itu subhanallah tak standing mereka. Wallahi billah. Hadirin yang dirahmati, saya ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah itu adalah yang pertama. Yang keduanya subhanallah adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tara al-huffat al-urat al-alat ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin bapa kerdana, mengembala kambing, berlumba dalam pembangunan. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu taala, sebelum kita ini menterjemahkan atau mentafsirkan apa ni orang bertelanjang kaki ayam yang semuanya itu, kita nak sebutkan, highlightkan dulu apa maksud di sini berlumba dalam pembangunan. Para ulama terdahulu mengatakan bahawasanya berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Tapi zaman sekarang bila kita lihat pada peredaran zaman, isunya bukan masalah bangunan tinggi, tapi isunya subhanallah orang berebut takhta kerajaan. Yang berebut takhta kerajaan ini orang-orang jahil, minta maaf dengan bahasanya, orang yang tak tahu agama, orang yang tak tahu perundangan, malah orang yang tak tahu mentadbir. Orang macam ini yang sibuk untuk merebut takhta kepimpinan. Kepimpinan ini bukan maksud kepimpinan negara semata-mata, maksud termasuk kepimpinan surau. Subhanallah, minta maaf bukan surau ni lah, surau lain. Tak sebut surau ni kan nanti bulan depan tak jemput lagi lah. Subhanallah, makanya subhanallah semua kepimpinan dalam bentuk organisasi ini subhanallah dia akan berlaku kepincangan sebab orang-orang yang tak selayaknya merebutkan jawatan, sedangkan orang yang layak berdiam diri dan memperluk tubuh. Di sini datang kewajipan untuk kita berpolitik wahai orang-orang yang benar. Politik itu adalah alat macam cangkul. Kalau zaman sekarang orang menulis pakai pen, kita tulis juga pakai pen, jangan guna bulu ayam lagi. Sekarang ini orang nak dapatkan pemerintahan guna politik, kita guna politik, jangan guna lagi sistem menjajah, menakluki dengan peperangan macam zaman dulu. Jadi umat Muhammad kenalah mengorak langkah. Subhanallah. Jangan kata oh ini pasal apa orang kata politik tu politik kotor, pasal yang mainkan politik tu orang-orang yang kotor. Katakanlah yang mainkan politik itu orang-orang yang bersih, jadi bersih politik tersebut. Subhanallah. Di zaman Rasulullah SAW orang tak kenal pasar, subhanallah, melainkan tempat usha-usha awe. Nah, zaman sekarang senang cerita-cerita lah kan, nak pergi pasar tengok apa macam zaman sekarang, macam dah berlaku balik ya. Subhanallah. Bila sampai kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah buka pasar dalam kota Madinah dekat mana subhanallah, Thaqifah bin Sa'idah, buka pasar Rasulullah, pasar orang Islam. Walaupun sekangkang kera sedikit saja subhanallah, penuh dibangunkan dengan syariah. Bila ditanya oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bagaimana pengalaman kamu masuk ke dalam pasar? Katanya suqul mu'min kal musalla musalli. Pasar orang-orang Islam seperti mana tempat orang bersembahyang? Kata Sayyidina Ali. Pasal apa? Yang meniaga dalam pasal tu orang-orang yang tahu agama. Kalaulah politik Malaysia dimainkan oleh para ulama, para asatidah, orang-orang yang faham agama, maka politik itu macam suasana masjid tadi. Betul tak? Sekarang ni yang main politik orang-orang yang kotor, maka kita kata kok politik itu najis. Betul? Pasal apa? Dia orang yang mainkan. Jadi macam tu. Astagfirullahaladzim. Hadirin dan hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu taala, maka yang berebut benda ni siapa dia? Rasulullah SAW mengatakan yang pertama, orang yang berkaki ayam. Guru kami mentafsirkan berkaki ayam maksudnya akal fikirannya tidak menjejak kepada alas yang benar, iaitu syariat Allah Subhanahu taala. Maksudnya akalnya berjalan atas alas yang rosak. Maksudnya pemikiran kita macam kasut. Bila kita berfikir, kita macam berjalan dengan kita punya akal. Akal kita kena ada alas. Kalaulah kita ini subhanallah tidak ada alas, maka kita boleh berfikir sampaikan kita ini subhanallah jadi macam ayam bin, boleh mentadbir kerajaan langit. Itu pasal akal macam tu, tak ada kasut. Yang kedua, orang yang bertelanjang,
Siapa yang, apa maksud bertelanjang ni? Simboliknya guru kami subhanallah mentafsirkan orang bertelanjang maksudnya orang yang tak ada agama. Agama itu seperti mana pakaian. Jadi subhanallah dia tidak berpakaian, maksudnya dia buang agama, walayadu billah. Subhanallah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, yang ketiganya orang miskin tanpa kendana. Siapa dia yang miskin tanpa kendana ini subhanallah? Siapa yang miskin? Guru kami mentafsirkan orang yang miskin ini adalah orang-orang yang mereka ini tidak memiliki ilmu, terlebih lagi ilmu agama. Kerana apa? Orang yang memiliki ilmu itu ibarat memiliki harta. Bila tak ada ilmu, dia miskin. Nah, subhanallah. Jadi orang yang paling kaya para ulama, ulama paling banyak ilmu. Subhanallah. Jadi bila miskin, maksudnya tak ada ilmu. Akhir sekali adalah mengembala kambing. Maksud mengembala kambing ni apa benda subhanallah? Dia tidak memiliki sifat yang iqna memadai, tapi dia sifat tamak. Iqna lawan tamak. Subhanallah. Maka orang yang pertama sekali tidak ada pemikiran yang betul, sama ada liberal ke plural tak kisah. Yang kedua, dia punya kehidupan tak pakai agama, tak beragama dalam kehidupannya. Yang ketiga, ilmu agama pun sikit, ilmu pentadbiran pun sikit, miskin dalam ilmu. Yang akhir sekali, tamak haluba. Empat-empat sifat manusia ini, yang ada empat sifat ini, ada yang empat-empat sifat ada kat seorang subhanallah. Orang yang macam ini berlumba-lumba nak mentadbir sebuah negara, berlumba-lumba nak mentadbir sebuah pembangunan, berlumba-lumba nak buat satu pemikiran yang baru dan sebagainya. Akhirnya agama Allah subhanahuwataala dirosakkan dengan orang-orang yang macam ini. Sekarang dah wujud, kalau kita sebut kenegam, subhanallah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala angkat darjat kita, ampunkan dosa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berkumpul pada pertemuan ini ya Allah, orang-orang yang bertambah ilmu dan juga orang-orang yang terbersih jiwa daripada sifat-sifat jahiliyah. Jadikan kami orang-orang, keluarkan kami daripada daerah orang-orang yang jahil, masukkanlah kami ke dalam cahaya ilmu yang diajarkan olehmu ya Allah. Manfaatkan ilmu yang kami pelajari dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wabarakatuh wassalam walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf sekian salah kata, tutur bicara terkasar bahasa, menyinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau ini subhanallah. Aku berkata hadza li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.